Beragam variasi keripik pisang tersaji di Sentra Keripik Pisang Bandar Lampung. Tepatnya di Gang PU Jalan Pagar Alam, Tanjung Karang Barat. Tapi bisa bebas pilih-pilih. Hai, ya pemirsa. Kalau di Medan ada pisang Ambon, kalau di Semarang ada lumpia. Nah, kalau di Lampung ada apa nih? Ada keripik pisang. Kalau bisa sekarang saya sudah ada di Gang PU di Tanjung Karang Barat nih. Kita mau beli oleh-oleh keripik pisang, tapi kita lihat dulu ya cara pembuatannya. Yuk. Banyak banget nih pisangnya. Pisang memang salah satu komoditi yang melimpah di Lampung. Makanya keripik pisang juga jadi panganan favorit sekaligus oleh-oleh khas Bandar Lampung. Saya berkunjung ke salah satu pemain besar yang berkecimpung di bisnis keripik pisang khas Lampung. Wah, gak nyangka, pemiliknya masih sangat muda pemirsa. Baru 22 tahun loh. Umuran sama saya tapi udah punya bisnis sekaligus membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitarnya. Keren ya, namanya Mbak Cinta. Teman-teman yuk, proses pembuatan keripik pisang Lampung ya. Ini prosesnya diapain aja nih Mbak, pertamanya? Ini dari kita apa, kita ambil dari petani, dikumpulin, kita kupas. Tapi direndam dulu pakai air, setelah dikupas, direndam air lagi di sini, dikirin, orangnya digoreng. Wah, mumpung di sini, saya mau ikutan juga ah, kalian belajar. Dapat ilmu baru lagi nih. Salah satu rahasia keripik pisang di sini garing, ternyata terkait dengan cara menggorengnya. Masih pakai tungku kayu bakar. Selain membuat teksturnya lebih garing, keripik pun tidak gampang gosong karena panas tungku kayu bakar lebih merata. Digorengnya ya Mbak ya. Oh boleh. Sekarang kita mau kasih bumbu, kasih rasa. Wah ada rasa apa aja nih Mbak? Ini ada rasa balado sama coklat. Balado sama coklat. Banyaknya pemain dalam bisnis keripik pisang di Lampung diakui jadi kendala yang ditemui pengusaha seperti Cinta. Inovasi jadi sebuah keniscayaan agar tetap bisa bertahan di tengah ketatnya persaingan. Cinta misalnya mengaku sudah menciptakan 9 variasi rasa keripik pisang. Kita juga menawarkan variasi keripik lain, seperti talas, nangka, dan singkong. Loh, ini jadinya nih Mbak ya, yang tadi. Nah, bisa tadi setelah kita udah buat tuh, udah ngupas, udah goreng, udah kasih bumbu, jadinya kayak gini nih yang udah dipak-pakin. Harus diakui, keripik pisang sudah sangat lekat jadi buah tangan khas Lampung. Tapi ternyata nggak cuma diburu turis, warga Lampung sendiri juga gandrung dengan kudapan renyah nan gurih ini. Kita oleh-oleh. Kebetulan besok mau kerja, ya, jadi buat oleh-oleh keluarga di sana. Coklat. Terus, udah ngeborong nih. Saya nggak mau ketinggalan ah, mau ikutan beli oleh-oleh untuk yang di rumah. Ya, pemirsa, lengkap sudah deh jalan-jalan saya ke Lampung. Karena kalau ke Lampung tuh rasanya nggak lengkap kalau nggak bawa oleh-oleh keripik pisang Lampung. Dan sampai di sini dulu, jika kita di topik yang akhirkan kali ini, kita ketemu lagi minggu depan, nanti di tempat yang seru dan menyenangkan. Sampai jumpa, Assalamualaikum.